Ya, di sini tinggal dua, dua di sini, kurang aja satu. Hari ini, siang ini, Polres Pasuruan Kota setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, kami langsung melakukan penutupan 3 titik yang mana di wilayah kami yang diinformasikan akan melaksanakan konvoi para pelajar. Ya, para pelajar untuk melaksanakan konvoi merayakan kelulusan yang mana sudah diumumkan kemarin. Sehingga sebelum anak-anak kita ataupun anak-anak pelajar melakukan konvoi, kita sudah melakukan tindakan pencegahan dan mengamankan kurang lebih 100 pelajar, dan juga kita melakukan penilangan kendaraan bermotor sehubungan kendaraannya rata-rata tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor dan juga tidak dilengkapi dengan surat izin mengemudi. Langkah ini kami laksanakan untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan terkait dengan persoalan pidana dan juga menyangkut untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 lebih besar nantinya bisa masuk ke wilayah Pasuruan Kota dengan adanya berkumpul, dan juga sesuai dengan aturan pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan ataupun juga berkumpulnya masyarakat di wilayah titik-titik tertentu. Demikian, kita sudah kumpulkan di sini, nanti kita akan buat pernyataan, memanggil kedua orang tua, dan juga kita akan semprotkan untuk cairan antiseptik ya, agar nantinya steril, dan juga akan dibagikan masker untuk nantinya termasuk pencegahan untuk penyebaran COVID-19 ini. Demikian.